Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, kembali lagi bersama saya Wimi Saputra di FBSBAG Channel. Oke teman-teman, jadi ya, kayak gini. Enggak usah. Oke teman-teman, jadi hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Aulia. Halo lagi. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita tuh mau review dan mukbang ini mie gaga 100 ekstra pedas yang goreng jalapeno sama kuah jalapeno. Masing-masing kita bikin 3 bungkus ya. 3 bungkus goreng, 3 bungkus yang kuah. Dan di iklannya sih guys, katanya ini pedas ya. Ini pedas dan ini juga pedas. Jadi ada yang versi kuah dan yang versi goreng. Jadi kita pengen nyoba sepedas apa sih mie-nya. Apakah sepedas samyang atau lebih pedas daripada samyang? Jadi kita masak dulu ya. Ana, dulu, set. Nah, oke teman-teman, jadi ini minyak sudah kita masak. Ini yang rebus jalapeno kuah pedas dan ini jalapeno goreng pedas. Oke, jadi kita mau cobain dulu. Kita coba yang goreng. Menurut kamu gimana? Pedasnya? Belum berasa ya? Jadi untuk gigitan pertama teman-teman belum berasa pedas untuk yang goreng ya. Cuma rasa cabenya ada ya? Iya, ada rasa pedasnya dibanding mie biasa. Cuman nggak yang pedas gitu. Kalau gitu. Dia wanginya, wangi cabenya ada, tapi pedasnya belum berasa gitu. Manisnya juga. Dia lebih dominan ke manis ya dibandingkan pedas karena mungkin karena goreng kan pasti ada kecapnya, jadi nggak tahu ya karena mungkin gigitan pertama, tapi kita coba lagi. Tapi rasanya enak ya, enak banget. Tambah lagi. Oke, kita sekarang coba yang kuah. Ini coba kuahnya dulu. Kita coba kuahnya. Lebih, kalau aku sih ya, ini lebih berasa pedasnya. Ini pas kalian minum kuahnya, itu rasa pedasnya langsung keluar. Oke. Kita
kita pakai minyak. Oke, jadi yang kuah sudah habis. Nih, ada sisa. Ini sudah habis. Ini
ketinggalan goreng. Tuh pedasnya apa kuah ini yang pasti kuah emang dia kalau ke tenggorokan kalian nggak ada sih guys, nggak ada ya pedasnya nggak nyampe sini, cuma beneran di mulut doang gitu pedasnya. Kalian versi yang mana goreng ataupun kuah silakan komen di bawah. Dan sekian mukbang dan review kita mengenai mie gaga 100 ekstra pedas jalapeno versi kuah dan goreng, dan sampai jumpa dengan kita lagi di mukbang dan review makanan selanjutnya. Dadah, annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.